Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dia minta bukti, saya akan bagi. Anwar ulas tuntutan Tun M. Shah Alam, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pihaknya akan mengumumkakan bukti bagi semua kenyataan berkaitan kekayaan membabitkan anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan itu berkata ia termasuk tuntutan meminta beliau memberi bukti kononnya Dr. Mahathir yang menerajui pentadbiran terdahulu mengayahkan diri dan keluarganya. Saya tak mahu gaduh, diminta jawab saya jawab. Dia Mahathir minta bukti, saya akan bagi bukti, tak ada masalah, kata ahli Parlimen Tambun itu. Beliau berkata demikian pada sesi dialog bersama Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Teknologi Mara UITM sempena lawatan rasminya ke institusi pengajian tinggi itu hari ini. Yang turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Khalid Nordin, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Dato' Sri Abdul Razak Jaafar, Pengerusi Lembaga Pengarah UITM Prof. Emeritus Dr. Radun Chi Rose dan Naib Kaunselor UITM Profesor Dato' Dr. Roziah Muhammad Jol. Dr. Mahathir pada Selasa lalu dilapor setuju memberi masa lanjutan kepada Anwar untuk menjawab notis tuntutannya yang menurut Presiden PKR itu menarik balik kenyataan didakwa memfitnahnya pada Kongres Nasional Khas PKR 2023. Bekas ahli Parlimen Langkawi yang mengemukakan notis tuntutan kepada Anwar pada 27 Mac lalu menerusi tentuan Rafiq melalui serahan tangan ke pejabat Perdana Menteri sebelum ini memberi tempoh 7 hari kepada Anwar supaya menarik balik kenyataan berkenaan dibuat pada 18 Mac lalu. Sementara itu, Anwar, yang juga pengerusi Majlis Presiden Pakatan Harapan,